Aduh. Apa? Ya, Jason. Kamu kenapa wajahnya kok begitu menyedihkan itu? Enggak ada, Jason. Enggak ada apa-apa kok. Kalau ada apa-apa itu bilang, santai aja lah. Bilang aja. Cerita-cerita enggak apa-apa, santai. Jadi gini, Jason. Saya malu bilangin sama Cak Asen itu. Enggak apa-apa, enggak usah malu, santai. Jangan, kita kan sudah lumayan lama berteman. Jadi cerita-cerita enggak apa-apa. Apa? Apa lagi sakit? Enggak, Cak Asen. Enggak kan? Jadi gini, Cak Asen. Orang tua saya itu loh. Ya, orang tua itu, saya itu minta saya untuk segera nikah. Nah, terus kenapa kok malah wajahnya itu kurang semangat itu? Apa yang kurang? Ya, ya pasti ada, Jasad. Apa kurang calonnya? Kalau calon kayaknya enggak ada yang nolak saya. Masyaallah. Kalau bukan calonnya, apa dana buat nyiapkan semuanya itu apa yang kurang? Wah, kalau cuma dana, uang, saya itu kebun kebun sawit banyak di sana, Cak Son. Ada 17 hektar. 17 hektar. Punya kamu itu? Bukan. Kamu. Terus masalahnya itu apa? Coba cerita. Jadi gini loh, Cak. Menurut saya itu ya, ilmu saya itu mungkin untuk nanti kehidupan setelah menikah itu agak belum siap kalau menurut saya, Cak. Kan nikah itu ibadah toh, Cak Min, Cak Min. Ya tahu, Cak. Saya niat nikah itu juga untuk ibadah, Cak. Lah iya. Jadi gini, kemarin toh saya itu ikut kajian. Kajian, kajian, ngaji dong. Tumben, Cak. Siapa dulu, Cak Son? Nah, jadi gini, laki-laki sama perempuan itu secara linguistik, ya, secara linguistik itu wanita memang lebih pintar. Atau bahasa lainnya wanita lebih cerewet lah. Tahu lah ya wanita ya. Linguistik apaan, Cak? Linguistik itu loh yang apa namanya? Belajar bahasa-bahasa itu loh. Masa enggak tahu linguistik. Linguistik kali, Cak. Iya, linguistik kayaknya itu. Ya, Cak, itu linguistik. Ya, maaf. Oh, ya, maaf. Kan ini lidahnya lidah Jawa gitu ya, maklum lah. Ya, Cak, amin, Cak, amin. Nah, ya, kalau dalam apa namanya itu yang mencari-mencari itu apa ya namanya? Mencari. Kalau ini Google. Loh, bukan Google ini loh yang apa riset? Riset apa riset? Oh iya, ya, research. Iya, itu maksud saya itu. Nah, itu kalau perempuan berapa kata dalam sehari? Itu bisa berapa? 20.000 kayaknya. Ya, 20.000. Kalau laki-laki kan 7.000. Kalau laki-laki 7.000 sekitar gitu. Nah, bisa 3 kali lipatnya ya, Cak. Oleh karena itu wanita itu sering mengatakan kalimat tidak langsung. Tahu nggak kalimat tidak langsung? Oh, berarti kita itu intinya kita kurang peka, laki-laki kurang peka. Jadi, kalau perempuan itu sering mengatakan kalimat tidak langsung. Jadi nanti kalau kamu menikah, ya itu kamu harus lebih peka, lebih memahami perempuan dong, pastinya. Pekanya gimana, Cak? Ya makanya itu kalau sumama nih, seandainya nih, ya nanti calon istri aku, nanti istri kamu lah ya, itu bilang apa namanya, bilang waktu jalan-jalan, misalnya jalan-jalan sama kamu di mana kayak lagi jalan ya, lagi jalan-jalan, iya, jalan-jalan ke mana gitu, terus tanya sama kamu, kak apa mas itu manggilnya kamu pengennya Abi. Enggak lah, Cak, itu biasa aja, ya, ya. Mas atau yos, intinya kalau manggil kamu ya mas lah ya, ya mas kamu enggak lapar tuh, berarti dia sebenarnya itu lapar. Wow, kamu harus peka itu. Terus kalau saya bilang, kan dia tanya nih, Cak. Dia tanya, mas kamu lapar nggak? Maksudnya nggak lapar, kan udah makan tadi. Itu gimana, Cak? Ya kamu harus peka, kamu harus menemani lah, setidaknya membahagiakan seorang istri itu adalah salah satu apa namanya
ibadah juga bagi kita. Menyenangkan istri gitu. Jadi kenapa tuh Cak kok? Maksudnya wanita-wanita itu enggak mau kok langsung bilang, "Mas, aku pengin ini, aku pengin ini." Ya, ini. Nah, itu salah satunya ya. Wanita itu mengedepankan perasaannya. Dia lebih canggung, apa namanya ya? Perkewuh kalau bahasa Jawanya. Ya, kalau mengatakan aku perkewuh. Apa namanya? Maunya dia itu dibekain. Oh, dimengerti. Ya, dimengerti oleh kita. Jadi ya kita harus, walaupun emang kita secara linguistik tadi apa namanya kurang ya, kita emang harus belajar memahami lah gitu. Tapi gimana? Saya alhamdulillah banget ini Cak, udah dapat pencerahan dari Cak Son ini ya, membuat lebih percaya diri Cak. Yes. Soalnya saya juga ngerasa udah pantas juga ya, umur saya segini. Dari segi materi alhamdulillah saya juga udah nabung dari 6 bulan yang lalu ya. Cukup insya Allah cukup ya. Bisa kita yakin aja lah ya, sama Allah ya. Saya kan ya saya niatnya juga nikah itu lebih baik alhamdulillah kalau gitu bisa langsung gas. Wah iya Cak, bisa langsung nikah ya. Oke okay, siap ini bulan Januari ya Cak. Wah lah bulan ini saya langsung nikah Cak, insya Allah ya semoga lancar aja lah ya. Ya alhamdulillah insya Allah Cak. Tapi ngomong-ngomong Cak Son udah nikah apa belum? Cek, ini tuh mau pergi dulu ya. Mau kemana Cak?